Dodit, waktu lagu itu ada, Dodit lagi ngapain? Ayo. Saya ngorek upil saya sendiri. Maki Mas Bek. Berencana memberikan berlian ke Luna Maya sebagai mahar. Netizen bosan dengan drama seperti ini. Oh. Mau Luna Maya atau siapapun ceweknya, gak butuh berlian. Terus? Butuhnya kepastian. Benar. Tapi gimana? Sekarang ada gak sih yang lagi deket gitu misalnya yang mau dikasih kepastian tuh ada gak sekarang? Gak ada. Aduh. Udah yang pasti-pasti aja bro, yang pasti-pasti aja kayak gua. Berisik deh. Emang bener ngasih berlian ke Mbak Luna? Bener. Wow. Sangar. Bagus. Bener guys. Tepuk tangan dong. Di usia Dodit kalungnya 3. Berat gak tuh Dodit kalungnya? Kalungnya berapa gram tuh? Coba buka dong. Waduh berat banget. Itu kayak kalung. Ini dibuka. Itu kalungnya namanya. Kalung guguk. Ah. Masih ke posisi, itu bukan kalung guguk, itu rantai biskuit. Terima kasih ya sumbangan komedinya. Bukan tuan muda, itu informasi. Iya. Di usia kepala 3, Dimas Bek memutuskan untuk kuliah. Ngapain? Selama ini kemana aja lu? Apa? Kemarin-kemarin ngapain aja, katanya menikmati nongkrong bareng temen. Ya mungkin Mas Dimas merasa nongkrong. Tapi teman Anda itu merasa diawasin dosen. Kayaknya infonya salah deh. Gimana? Gak kepala tiga, gak kepala tiga. Ini lulusnya udah 10 tahun, 12 tahun lalu. Jadi udah rada lama sebenarnya. Itu kan, soalnya kan kita kan kerja dari kecil kan. Betul. Dari umur 14 tahun udah syuting. Udah terima duit, udah ngerti duit. Jadi gak mau sekolah. Tapi akhirnya terus karena semua di keluarga kuliah, ya harus kuliah. Dan sekolah itu penting ya. Wih, mantap. Sekarang Maeli dan Anggita. Waduh. Maeli mengaku sayang banget sama Kodrat. Kodrat itu motornya. Katanya sayang tapi ditabrak-tabrakin. Mbak Anggita, kalau Maeli pernah bilang sayang, hati-hati nanti Mbak remuk. Enggak ya. Kok kamu yang belain? Bangun udah. Tembok gak ikut-ikutan ya. Maeli terkenal dengan aksinya yang ekstrim sampai mengalami retak tulang. Gara-gara itu viewernya banyak. Coba sampai patah biar trending. Lucu spionnya patah. Oh, tapi pernah toh patah tulang Mas Maeli? Enggak, kalau patah tulang tuh trending berapa dulu? Kalau trending satu, pikir-pikirlah ya. Pikir-pikir. Terus Mbak Anggita, selain dikasih pantun, kasih apa lagi? Dikasih apa ya? Dikasih kepastian sih yang pasti.